kanker rahim. Penyakit kanker rahim memang menjadi salah satu daftar penyakit yang paling rentan menyerang kalangan wanita. Setiap tahunnya, jumlah dari penderita penyakit ini terus bertambah, bahkan data ini dikumpulkan dari seluruh dunia. Alasan atau penyebab pasti kenapa kalangan wanita mengalami penyakit ini tidaklah sama antara satu pasien dengan pasien lainnya. Untuk itu, dari sekarang ada baiknya Anda sebagai wanita yang peduli dengan organ reproduksi, terutama di bagian rahim, lebih baik mencari informasi akurat mengenai hal ini. Dengan begitu, kedepannya jika memang mengalami atau merasakan seperti hal yang dibahas berikut ini, bisa langsung waspada dan melakukan pemeriksaan ke dokter. Penyebab penyakit kanker rahim. Menurut beberapa pendapat para ahli, mengatakan bahwa penyebab seseorang bisa terkena kanker rahim itu karena adanya mutasi gen. Mutasi dari gen ini terjadi pada lapisan rahim yang lama kelamaan jika tidak diatasi atau diobati akan menjadi penyebab adanya kerusakan yang terjadi di dalam tubuh. Sel-sel yang ada di dalam tubuh yang awalnya itu normal akhirnya akan membelah diri dan tumbuh dalam tempo waktu yang tidak biasa. Sehingga pada akhirnya sel itu akan mati dan digantikan dengan sel baru, namun dengan kualitas yang tidak bagus dan rusak. Hingga sel yang rusak tadi akan menumpuk dan menyebar ke dalam jaringan sekitar atau organ tubuh yang lain. Meski hingga saat ini belum diketahui secara pasti kenapa bisa terjadi penyebaran sel yang tidak bagus ke dalam tubuh, namun ada beberapa pendapat yang diberikan oleh para ahli. Tidak lain yaitu mengenai penyebab pasti kenapa penyakit kanker rahim bisa terjadi. Hal ini karena seseorang mengalami obesitas dan ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh. Gejala penyakit kanker rahim. Ada banyak gejala kenapa Anda atau seseorang bisa terkena penyakit kanker rahim. Mulai dari terjadinya pendarahan vagina yang tidak wajar, Anda bisa mengetahui ciri ini pada saat mengalami menstruasi. Biasanya Anda akan merasakan ketidakwajaran siklus haid. Untuk gejala lain biasanya terjadi penurunan berat badan, demam, sakit kepala, hingga perasaan nyeri otot. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Denatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM. Denatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menerapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan pula produk Denatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini. Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.